Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penatnya Ramadan belum habis lagi. Nampak masih ada yang penat nampak. Ramadan sebulan penat dia satu bulan juga. Nah, ini harus kita apa? Kita lawan. Kita harus lawan. Kadang-kadang itu namanya hawa nafsu, tapi tidak dianggap sebagai hawa nafsu yang tak baik. Jadi sifat kepengin istirahat terus itu hawa nafsu. Sikit istirahat. Jadi kita sekarang bab kita ini sedang membahas tentang masalah memerangi hawa nafsu. Kita mengikuti sunnah ya, sampai sekarang pembahasan yang asir yang ketiga. Sir ini tentang sir rahasia mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kita fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, washada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani, khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, hamadan Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kita sekarang sedang berada di al-asul asir ittiba'i sunnah, yaitu pokok atau pilar agama yang ke-10, yaitu mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 40 pilar agama ini kitab ini. Jadi ini 40 pilar pokok-pokok agama yang enggak boleh kita abaikan. Kita harus lakukan. Siapa yang mau melakukannya konsisten, insyaallah jadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Asrarul khidmah, ada rahasia asrarul ittiba, ada rahasia-rahasia mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemanfaatan, faedahnya, hikmahnya. Sir yang ketiga sekarang. Yang pertama kemarin tentang masalah asirul asani atalam anil asyam masir fi badalika badalha innama ta'asiru bidu'i minal munasabat ila hararah. Yaitu sir yang pertama kemarin, inna qad nabbahna kamil wadin alal alaqah allati baina mulki wal malakut wa bil jawari wal qalb. Kebentasir kalbi bi amal jawari. Di antaranya wa amma taskiru babi jadil kapas. Ini tentang masalah membersihkan hati.
ini termasuk sirnya mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma taskiluhu fa bi idlatil khabas syahwat wa qudratil akhlaq adzamimah wa amma tanwiru fa bi anwari dzikri wal ma'rifah wa yu'inu ala dzalika al ibadah ala khalis idza uddiyat ala kamalil khidmati bi muqtada sunnah. Jadi yang pertama, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesimpulannya, rahasianya atau hikmahnya adalah agar hati ini bisa bercahaya. Hatinya tak gelap, hati bisa berikut aja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang mengikuti sunnah baginda Rasulullah ini secara zahir. Itu perbuatan kita secara zahir itu bisa mempengaruhi batin. Contoh orang wudhu, cuci muka, cuci tangan dan seterusnya, itu hatinya tuh ada pengaruh taksir ke dalam. Atau mengikuti sunnah yang lain, minum pakai tangan kanan, pakai baju tangan kanan dulu, pakai sandal tangan kanan dulu. Itu walaupun kakinya dimasuk ke sandal, tapi hakikatnya ini rahasia sunnahnya bagi mengikuti sunnah. Itu ada efek-efek yang masuk ke dalam hati kita, efek yang positif tentu. Nah, itu rahasia mengikuti sunnah. Yang ketiga sekarang, wa amatsal itu asiru atharisu, rahasia ketiga yaitu dari mengikuti sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'adatul insan ayata sababil malaikati fin nuzui anisyawat. Sesungguhnya selamatnya manusia di akhirat nanti itu dengan cara dia menyerupai malaikat di dalam masalah melepaskan syahwat. Maksudnya malaikat itu tak punya syahwat, makanya malaikat ini sudah makhluk-makhluk Allah yang sudah jelas pilihannya, nggak ada syahwat. Manusia kalau kepengen selamat, dia harus punya sifat malaikat, merubah dirinya menjadi bersifat malaikat. Maksudnya apa? Dari sisi syahwat, syahwat ini harus dilepas. Jangan melakukan sesuatu itu dengan syahwat, mengikuti syahwat macam hewan. Macam hewan, manusia ini punya syahwat, punya iman. Kalau syahwat yang dominan, dia macam hewan. Malaikat tidak punya syahwat. Orang kalau tidak selamat, ikuti malaikat. Maksudnya berusaha untuk menyerupai malaikat dari sisi tidak bersyahwat. Waqasun nafsi al-amar rabbisu, dan memenyakan hawa nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Nafsu. Hawa nafsu terus. Wa yabudu an musabatil bahimah al-muhmalah sadallati tastarsilu fittiba'il awa bihasabi ma yaktati tabuha min ghairi hajizin. Dan tidaklah menjauh, jangan seperti hewan. Hewan itu mengumbar syahwat. Syahwat, kalau hewan itu syahwat aja, syahwat. Buktinya apa? Ayam contoh, namanya syahwat. Ayam itu tak mau tahu dia. Pokoknya dia kalau udah jadi jago, siapa aja dikawin dia. Tak mau tahu. Hewan, kambing, semuanya lah sudah. Tak mau tahu. Ini pokoknya sahabat aja, makan. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Itu aja. Manusia tidak begitu. Nah, ini sifat apa? Mengikuti sahabat ini harus dibuang agar tidak seperti hewan. Wa mamma ta'awwada al-insan bi jami'il umur ay yaf'ala ma yasha' min ghairi hajisin. Al-fat atba' muraduhu wa hawah.
Maghalaba ala kalbi sifatul bahimah. Jadi walaupun bagaimanapun seorang manusia itu membiasakan diri di dalam segala urusan untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki tanpa ada batas, Alifa atba'a muradihi wa hawah wa ghalaba ala qalbihi sifatul bahimah. Jadi walaupun dia sudah usaha terus, tetapi tetap nanti akan ada ya gangguan tadi, syahwat tadi, akan ada gangguan syahwat tadi, sehingga sifat kehewanan itu bisa mengalahkannya. Kita lah manusia, tengok tiap hari yang dipikir makan aja, makan tok yang dipikir. Besok sarapan apa, besok makan siang apa, pak malam besok masak apa, bu besok apa, tiap hari yang dipikir. Besok sarapan apa, makan siang apa, makan malam apa, raya masak apa, besok masak apa, makan aja tak habis-habis. Itu saja. Hewan pagi yang penting aku makan, siang makan, kambing tengok makan aja. Tak ada makan baik gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Maksudnya kita ini sebenarnya sudah usaha, tapi tetap sifat seperti itu tuh nanti dia akan timbul. Nah, ini macam mana ini? Famaslahatuhu ayyakuna fi jami harakati muljaman bil jamin yasutuhu an tarikin illa tarikin kailatan san nafsuhu al ubudiyah wal musiratil mustaqim wa yakun athar ubudiyah zahiran alaihi fi kulli harakatin id la yafaru syai'an biasa bil tab'ih bal biasa bil amr fala yanfaku fi jami'i ahwalihi an musadamatil riyadhiyah bisa ribadil umuri ala ba'd. Sekarang kalau gitu macam mana, namanya kita manusia, tentu sifat itu tetap ada karena memang nempel. Syahwat itu nempel. Diapa-apain kita tetap timbul. Macam mana nih caranya? Maka caranya yaitu dengan cara mengekang. Kita kekang diri kita ini dengan kekangan yang bisa menahan syahwat itu tadi. Maksudnya ada remnya tuh, direm. Jangan direm dengan apa ya? Dengan syariat, dengan agama. Kailatan sa nafsu al-ubudiyah, supaya dirinya tidak lupa kepada sifat menyembah Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Supaya enggak lupa masa ibadah, kadang harus. Sekarang kalau orang sudah enggak ibadah, sudah, dia berarti memang sudah hidupnya ya untuk itu saja sudah. Mestinya ibadahnya harus diinikan. Terus waluzum siratul mustaqim, tetap di dalam jalan yang lurus. Sehingga antara hawa nafsu tadi ini dengan iman lah kita sebutkan ini. Ini dia macam ada persaingan. Kalau tak, habislah manusia ini. Jadi macam binatang. Jadi ada raja lijamnya. Pengikatnya itu ada. Bagaimana asal ubudiyah zahiran alaihi fil harakat? Maka efek atau asarnya ibadah itu akan jelas pada pergerakannya. Kalau ibadahnya terus, namanya orang kadang yang nafsu sawat, nafsu makan, nafsu itu, tapi ibadahnya teruskan. Nanti akhirnya faedah ibadah itu akan nampak di dalam dirinya. Berkah ada faedahnya ibadah. Idlahnya pengelusian biasa bitabi bal biasa bil amr, akhirnya berkat daripada ibadah itu tadi, dia ketika melakukan sesuatu itu tidak menurut, tidak sesuai, ini tidak menuruti wataknya, tabiatnya, tetapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kita kalau ikut tabiat, ya kacau lah. Tapi ketika kita kena, apa? Contoh tadi makan rakus, rakus. Tapi secara tabiat dia merakus nih. Tapi ketika dia belajar agama, disebutkan bahwa saroh rakus itu adalah suatu hal yang buruk, sifat yang jelek. Akhirnya ini lijam, dijadikan dia kendali. Dia punya tabiat rakus, tapi karena agama ini tadi, itu yang membuat dia hijam, lijam. Nah, akhirnya dia makannya jadi tidak rakus, karena dia melakukan satu perbuatan bukan berdasarkan wataknya, tabiatnya, tapi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, berdasarkan agama gitu, yang dimana kan itu berkahnya ibadah. Siapa sih di dunia ini yang enggak senang sahwat? Orang memang sahwat tuh nempel kok. Mau ustaz mau apa punya sahwat. Wong nempel di dalamnya, ada memang ada pada kita. Beda dengan malaikat enggak punya sahwat memang. Kalau kita memang nempel. Nah, jadi macam mana nih? Ya memang kita harus imbangi dengan ibadah sampai sahwat ini kalah. Terus. Namanya dia nempel, macam mana nih? Nah, itu caranya. Nah, jadi jangan sampai akhir ibadahnya enggak dilakukan, akhirnya hidupnya cuma sahwat tok. Nah, untuk kesenangan duniawi tok. Fala yanfaqu fi jami' ahwali an musadamatir riyadhiyah bi isari badil umur alabat. Nah, cuman di dalam praktiknya orang ini nanti akan semacam tabrakan antara agama ini dengan mengikuti syariat, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan syahwat nih, tabrakan nih. Mana nih? Ini apa ini? Ini apa ini? Itu akan terus tabrakan tuh. Kadang-kadang, kita ngikut syahwat. Kadang-kadang ikut apa? Agama, ikut perintah Allah Rasul. Kayak kan gini. Itu sering nanti di dalam diri itu ada tabrakan. Terus itu perjuangan. Nah, musadamatur riyadhiyah. Perjuangan ini harus berusaha terus, mujahadah, ya harus dilawan. Mana pertentangan mesti ada, orang barang itu ada di dalam diri kita. Coba jangan, ini nafsu nih, ini syahwat ini, jangan, lawan terus. Itu fungsinya agama. Kalau kita tak pakai agama, ya memang jadi kayak binatang. Nah, manusia itu habis. Waman Al-Qazima maufi yadi kalbin masalan hatta lam yakun tasarrufuhu wa taradduduhu bihukmi tab'ihi bal bihukmi ghairi wa nafsuhu aqwamu ila qawulir riyadah al-haqiqah wa aqrabu wa aqwa mimman ja'ala zimamahu fi yadi hawah ويسترسل بها استرسال البهيمة. Kalau ada orang, barang siapa yang melemparkan kendalinya, zimamahu fi yadi kalbin, di tangan seekor anjing umpamanya, masalan hatta lam yakun tasarrufahu wa taraddudahu bihukmi tabihi bal bihukmi ghairihi fa nafsuhu aqwamu ila qabli riyadah. Jadi tasarufatnya, perlakuannya, taradudahu maksudnya bolak-baliknya dia, pokoknya perilakunya setiap hari itu bihukmi tabihi, tidak lagi menggunakan tabiatnya tetapi menggunakan hukumnya orang lain. Hukumnya orang lain. Orang ada zimamnya nih, dikasihkan ke anjing, tangan anjing. Dia nak kemana? Tak tahulah anjing ini kemana, aku ngikut aja lah. Tidak untuk tabiatnya dia. Nah, kalau sudah begini, panasu akwamu ila qabli riyadah al-haqiqah. Maka dia dirinya akan merasa di situ akan harus ada perlawanan. Aduh, aku nak kesini, dia kesini pula. Aku nak kesini, kesini pula. Aku nak kesini, dia kesini pula. Gitu. Tetap ada perlawanan. Seperti itulah kita. Nah, seperti itulah kita dengan hawa nafsu itu. Nah, ketika kita maunya gini, syariat maunya gini. Ketika kita maunya gini, syariat maunya gini. Kita gitu, seperti itu. Jadi kita ini zimamnya kita ini, apa, tarik kendali kita ini, kita anukan ke syariat. Nah,
jangan ke hawa nafsu, ke hawa nafsu habislah ke syariat. Cuman ketika zimamnya nak ke sana, hawa nafsu gini, alah kok ke sana, ke sana kok ke sana, kami nak ke sini. Jadi ada perlawanan. Ya seperti itu. Memang harus begitu. Wa aqrabu akum mimman ja'ala zimamu fi yadi hawahu yasarribila. Nah, daripada kok ada daripada orang yang menjadikan, yaitu lebih otomatis, lebih bagus, lebih daripada orang yang menjadikan kendalinya di tangan hawa nafsunya yang diumbar seperti hewan. Ya, sudah ikut hawa nafsu aja terus lantak lah. Jadi syariatnya tak dipakai kendalinya, tidak pakai kendali Allah Subhanahu wa taala. Fatah hadis sir'adhimun fi tazkiyatin nafs wa hadhihi fa'idatun tuhassalu bi wadi syari' kaifa ma wada'ahu. Dan di dalam masalah ini ada rahasia yang agung di dalam membersihkan jiwa diri. Orang ketika menggunakan syariat untuk melawan hawa nafsunya, ya, di situ akan ada tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, membersihkan dirinya. Jadi bersih dirinya. Nah, dirinya bersih, enggak kotor hatinya maksudnya. Nah, itu kalau orang yang mau menggunakan syariat untuk istilahnya apa, menundukkan nafsu sawatnya, maka hatinya akan menjadi bersih, menjadi suci. Wal fa'idatul al-hikamiyah awil khasiyah la tataghayyar bil wada'i fa innal maqsuda alla yakuna mukhliya makhla ma'akhtiyarihi wa dhalikal maqsudu yahsulu bil mani an ahadil janibain aijan min kana wa fi misli hadha yutasawwaru an tatakhal la an takhtalifa sarayu li anhu samratul wadi. Kemudian faedah atau hikmah, ya, yang khusus la tataghayyar bil wadi fa innal maqsuda alla yakuna makhla mahtiyari wa dzalikal maqsudu yahsulu bil mani ala hadil janibain ay janibin kana wa bi misalah yutasabran tatalifal sarai li anu samratul wad'i fa yakfi ka hadhi tambihat athalas ala fadli mulazamatil al atba fi jami harakati was sakana. Jadi kesimpulannya, ketika kita apa nih, sebagai hikmahnya dari ini semuanya itu tadi, bahwa kita nih seorang insan, jangan apa ya istilahnya nih, hanya mengikuti pilihannya saja tanpa kendali. Jangan mengikuti tanpa ada penyeimbang. Cuma ada penyeimbang, mesti harus ada penyeimbang yang bisa melarang dia dari hal-hal yang tidak baik, ya, iman Islam syariat itu tadi. Nah, jadi jangan cuma satu aja, dah pakai yang itu sudah. Jadi pilihannya murni hawa nafsu, harus ada penyeimbang. Nah, penyeimbangnya apa? Kesimpulannya, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti kesimpulan, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Kayaknya hanya sekedar mengikuti bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana mau pakai baju, bagaimana dan lain sebagainya. Nampaknya secara zahir, tetapi hakikatnya di situ ada tazkiyatun nafas, ya. Kita ikuti sunnah Nabi, ya, mesti sunnah Nabi mesti berbeda dengan kemauan hawa nafsu kita. Kita nak gini tapi sunnah Nabinya gini, alah ikut Nabi. Kita nak gini tapi sunnah Nabi gini, ah, ikut Nabi. Ya, itu padahal ini pun sifatnya
sunnah pun, apalagi yang haram. Oh, kalau yang haram memang sudah tidak boleh ditolerir, itu berarti kalau dilanggar murni mengikuti syahwat. Ittiba'u sunnah fil ibadat. Nah, ini tadi yang kita bahas mulai dari kemarin, itu mengikuti sunnah Nabi di dalam adat. Adat itu apa? Makan, minum, jalan, tidur, bangun, itu adat. Mengikuti sunnah Nabi, cara berpakaian, itu adat. Itu ditekankan di dalam adat dan di dalam ibadah. Sekarang ini baru kita ibadah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang dia ini macam nak nyontoh Nabi, tapi cuma di ibadahnya saja. Apa yang sunnah-sunnah dari ibadah? Alhamdulillah. Mengabaikan yang sunnah-sunnah yang secara adat. Dan ada orang, kelompok orang yang perhatian betul dengan sunnah-sunnah secara yang ibadah. Sholat sunnahnya Nabi, puasa sunnahnya Nabi, sedekah sunnahnya Nabi, macam-macam, pokoknya ini sifatnya ibadah. Ini diperhatikan betul nih. Oh, Rasulullah, qobliyah ba'diyah, ini puasa ikut Nabi, ini semua sunnah. Ada orang yang hanya fokus ke sana. Ada orang, Masya Allah, mereka juga fokus kepada tadi mengikuti sunnah-sunnah yang sifatnya adat itu tadi. Jangan kita abaikan, biar sempurna. Kita sudah disebutkan kemarin, biar sempurna. Kita tengok orang rajin sholat, suka anu sunnah, tapi secara ini macam tak masuk. Modelnya, kelakuannya, ininya. Nah, tidak, maksudnya gimana ya? Tidak mengikuti, tidak mau bercermin kepada sifat adat kesehariannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang-orang yang secara adat mengikut Nabi, dia sengaja untuk berbeda agar berbeda dengan orang-orang tersebut. Nah, contoh bahasanya, contoh cara berpakaian dan lain sebagainya. Sholat jangan hanya pakai fikih saja, yang penting sah. Ya, tetapi kan yang sopan macam mana? Nabi kan mengajarkan kesopanan. Innama bu'itsu liutammi makarima akhlak. Kan gitu. Sunnahnya Nabi apa? Rapi, sopan. Seperti itu, apalagi menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di ittiba'us sunnah fil ibadat, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan ibadah. Di dalam urusan ibadah, hadza at-tahrid alladhi dzakartuhu innama huwa fil adat wa ma fil ibadat fala a'rifu li tarki sunnati min ghairi udhrin wajhan illa kufrun khafi aw humkun jali bayanuhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bisabin wa isyrina darajah. Kata beliau, yang telah kami terangkan, yang sudah kami sebut, kata Imam Ghazali yang ini, yang lalu-lalu itu adalah tentang adat. Ya, yang sudah-sudah tadi itu, yang sudah diturunkan itu adat. Jadi yang adat saja bikin bisa hati bercahaya, apalagi yang ibadah. Wa amma fil ibadat fala arifu li tarki sunnati min ghairi udhin wajhan illa kufrun khafi aw humkun jali. Adapun mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan ibadah, maka aku tidak tahu lagi, katanya. Li tarki, untuk siapa yang meninggalkan sunnah ini tanpa ada uzur, aku tidak tahu lagi wajhan. Wajah maksudnya gimana? Gak bisa cakap lagi lah. Kalau memang orang sudah sampai meninggalkan sunnah yang sifatnya ibadah ini, maka tidak ada lagi kemungkinan kecuali illa kufrun khafi, adalah kekafiran yang samar. Auhum kun jali, atau kebodohan yang jelas. Kebodohan yang kufrun khafi, mengkufuri nikmat Allah, tapi secara bukan kufur yang apa ini, yang zahir, ya bukan, maksudnya menjadi kafir, tidak, tetapi itu sunnah Nabi, ngapa kau tak lakukan itu? Auhum kun jadi, atau kebodohan yang jelas. Sudah jelas sunnah di dalam ibadah kok
malah enggak melakukan. Bayanuhu, ini dalilnya apa penjelasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jamadi tabdulu shalatal fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu melebihi salat sendiri 27 derajat. Fakaifa tasma'u nafsul mu'min bitarkiha min ghairi udzin? Bagaimana mungkin seorang jiwa seorang mukminin kok membiarkan meninggalkannya tanpa uzur? Sudah dibilang gitu kata Nabi, kok tetap ditinggalkan? Nah, itu kata beliau kan, hum kun jali, paling tidak kufrun khafi, kuburan. Naam yakunu yakunu sababu fi dhalika imma humkun aw ghaflatun bi alla yatafakkara fi hadha tafawut fi hadha tafawutil azim. Jadi disebabnya apa orang kok tak mau, malas dia melakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Salat jamaah hukumnya sunnah. Tapi bahkan ada sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Salat jamaah itu sebagian ulama bahkan mengatakan hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah. Kalau di dalam satu kampung ada masjid yang di situ tidak ada jamaah salat maghribnya atau duhurnya atau asal dosa semuanya satu kampung. Itu namanya fardu kifayah masjid nih. Nah, itu justru yang dikuatkan kalau tidak salah Imam Nawawi rahimahullah taala lebih memilih salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Di dalam setiap kampung itu harus ada yang jamaah wajib. Kalau tak ada memang satu kampung itu dosa semuanya. Ya masuk akal juga. Ya bukan masuk akal. Sangat. Kalau umpamanya tengoklah semua umpamanya naudzubillah di sini. Kok masjid ini kok kosong? Tak ada solat dia, orang kampungnya ada penuh. Tapi tak ada yang ngisi. Tengok apa kalau kita pikir macam apakah azab Allah tidak dekat seperti itu? Masjid bagus, tak ada yang jamaah. Ah, mau jadi apa? Itu kan menunjukkan betapa jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini sebagai satu contoh saja. Ya, kenapa orang tidak mau? Itu sudah jelas-jelas sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu maksudnya yang memang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau hukumnya ulama bilang sunnah muakkadah, ulama ada yang bilang fardu kifayah. Kenapa kebanyakan orang tidak mau? Nomor satu, imahum kut. Nomor satu disebabkan kebodohan. Karena dia bodoh lah, makanya dia tidak mau mengikuti sunnah salat berjamaah ini. Bodoh. Kemudian awghaflatun ataupun lalai. Namanya orang lalai. Lalai. Macam tak penting. Cobalah orang semuanya kaya di orang. Apa nasib masjid? Coba katanya. Santai orang yang ngoplan ini santai. Tak peduli masjid. Untung di kampung ini yang macam kau ini 10-20 orang. Kalau semua apa nak jadi masjid? Kan gitu. Jadi sifat seperti itu tidak nampak. Coba kalau semuanya kayak gitu, baru nampak. Kampung ini memang tempat lahir azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ tak ada pun azan, masjidnya ada kampung. Satu orang pun tak ada masuk ke masjid, macam mana? Itu disebabkan oknum-oknum yang merasa tidak berjamaah tidak, tak penting lah, offline. Ini satu, dua, tiga. Kalau dah kena satu kampung, habislah. Tak ketaranya ketika satu, dua orang, tiga orang, sepuluh orang. Kalau sampai kayak gitu semua, habislah masjid. Kalau masjid macam mikro orang semua, habislah masjid, kosong lah. Jadi itar satu, kebodohan ataupun kelalaian. Bi Allah ya tafakkara fi hadza tafawutil azim.
Karena dia tidak memikirkan tentang perbedaan yang jauh sekali antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. 27 derajat ya. Masya Allah, banyak itu. Besok di akhirat bingung. Nanti macam mana mizan di mana berapa. Di dunia, sholat jamaah yang jelas-jelas jelas, Nabi sudah mengatakan 27 derajat. Itu lebih utama dari sholat sendiri. Tapi dia suka sholat sendiri. Katanya nak timbangan nak berat di akhirat. Tengok, sekali sholat berjamaah saja itu bisa timbangan kebenarannya, kebaikannya lebih berat. Selamat. Gitu, selamat. Jadi ini secara matematika sajalah. Kalau orang pandai, orang itu dikasih duit 100 ribu dengan 2.700.000. Kau pilih yang mana? Itu pilih yang 2.700.000. Pilih yang 27 juta. Nah, ini 1 juta amplop, ini amplop 27 juta. Mana kau pilih? Tak mungkin dia pilih 1 juta, dia pilih yang 27 juta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa man yastahmiku ghairahu idza asara wahidan ala itsnain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.